Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pengarah sensasi Samsul Yusof berkata, dia tidak akan bertindak kejam untuk memisahkan ibu dan anak-anaknya. Sarah, jangan risau tentang anak-anak. Saya bukan seorang ayah yang kejam. Saya takkan ambil anak-anak daripada ibunya sendiri, katanya lagi. Dalam pada itu, Samsul juga mengaku masih menyayangi Sarah, meskipun sudah mengatakan istrinya berlaku curang dengan lelaki lain yang berstatus suami orang. Samsul juga memberitahu ada berusaha untuk berbincang dengan putri Sarah, termasuk soal penjagaan anak, namun tidak mendapat reaksi yang baik daripada istrinya itu. Saya ada bertanyakan bagaimana dengan tempat tinggal, makanan, dan penjagaan anak, tetapi dia tidak mau. Saya menghubungi Sarah untuk berbincang menyelesaikan kemelut. Saya tanya apa dia mau, bukan mau terus bercerai dan berbincang dahulu, katanya. Putri Sarah yang dihubungi bagaimanapun memberi reaksi dingin dan meminta untuk dilepaskan karena mempunyai pengganti. Malangnya bila saya hubungi dia, dia minta dilepaskan dan cakap sudah ada orang lain, jelasnya lagi. Sebelum ini, Putri Sarah memfailkan permohonan perceraian di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984. Bagaimanapun, pada Januari lalu, Samsul akhirnya mengaku sudah bernikah dengan Ira Kazar di Thailand.